Orang sebab batah kenupan, kuria GKPS, sare sosialitan, sadarion jumpa kita usai bani bedah tari minggu, tapi tetap lebih hita, merianan bani yang tebe rumah tebe, tapi lang mak pakurang malas nyuhur tetene, halani tetap do tuhan roh kubata, menyapa hita marhiti hatani, pahimai basah hita hatani tuhan, biar martonggo hita. Tuhan nebata bapa nami namar habang atas. Terima kasih ma Tuhan isombak kon hanami kubamu. Ibagas sadirion riap Tuhan ibagas ibadah nami. AGP tetap OP beninyanan masing-masing. Tapi pos nami sisir doham hadir. Ibagas uhur nami Bey, maritihon ni ibadah nami. Siol majalon nami Tuhan hatamu bani penorongon ase marhite Tuhan mempergugoi hanami ase hata mu na nami tongon Tuhan mappakkorhon hadiron in itongah-tongah ni nami marsada-sada roh maham Tuhan domma sirsir hanami haganupan amen Oras ma ganupan hanupan Tuhan na hinaholongan hatani Tuhan batai bagas sadarion aima humbani Lukas 12 muka kumbani ayat 10 tolu das kubani ayat 20 saadah ma nini hati Tuhan pasal halak nabayak tapi oto. aduk ma sahalak kumbani halak nama buyai nama kataan kubani. hubani guru haton hamasin aku asih bagi si tiadun namiai rap pakonau. Tapi ini mahubani, Ambia isi pabak kita uga be panguhum barang si bagi tiantianun tianun benima. Lajar ya tahun mabani si dia. Jaga mahanima, lamat kun hanima ma diri dopak segala urhaut. Ayah gamer lobi lobi halak. Senghum bani artanyai guluh Gabaya tahun ma sadalimba dalimba ini nini ma. Adong ma sadahalak dahalak na bayak buedo gogoh ni jumani. Jadi mar pikir mainnya iba ni sonon. Ah masih behenonku, non ku. Ay sing dong be ni gogoh ni jumak ku. nini ma on ma hubain, upaseda ma tuanganku anjahu pauli ma si bagal honon Asihun hunjai ganup omiai apa artaku haganup anjanik ma bani tundihu ale tunduhi udom masir buai artamu sukup ma piga piga tahunon aipe marsaran maho mangan minum anjaha marmalas nihuru tapi ini nih batama hubani eho naoto sad borginon ma buatan hosah muhun anjaha na sirmin Bani isi main sonai ma ujung ni halak na patuputupu arta bani diri ini angguseng bayak iya bani naibata aima dasni kita haganupan nahina hargani Tuhan Tejus Kristus Siapa yang nggak mau kaya? Semua orang pasti mau kaya. Ngomong kosong doang, godong hal, makata naulang baku kaya. Aku tidak mau menjadi orang kaya. Semua orang pasti menginginkan kekayaan. Di dalam hidup kita ini, Bani Guru Tahun berupaya kita memiliki harta yang banyak. Ayo harta, Nah di ban dah lang terbahensi do membaik-bayak bana, ang terbahen na sura-sura nih halak. Eht ini enak tu mangut ini anggu diri tadi, anggu banisir monta, penginjil ta membahin lagu, song lagu nasi minggu, apa yang dicari orang? pagi, siang, petang, malam. Nah itu ini uang, uang. Apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam? Uang. Itu fakta di dalam kehidupan kita ini. Fakta duai itu nggak tahu di kuruton. jajak nah hurang do anggo pasal harta on. itu? pidem dong Mabui, kurang dotong pangahap Jangan memang lang dosa gawi halak da tidak dosa untuk menjadi orang kaya sah ya. sah sah tu dong anggodong uhur tasiol bayak kita lang dong dosa ya si ulang koma lang marsura sura diri dong bin diri ulang koma marsura sura diri kita tidak punya harta ya Heran dulu yang godong suruh suruh ni aku pingin jadi miskin. Ah, susah. Kalau ada orang yang bercita-cita menjadi orang miskin. Mari kita lihat di dalam Yohanes. Ya. Yohanes 10 ayat 10 saya akan bacakan di sini ayat 10B. Ini Saudara, bani bahasa sebelum. Kau baca pesa pulut ini. Roh pe pita nala manako. Nama nayati apa mangago do hasa. Roh doau asidung haguluhan bani sidia anja hamar lebih lebih. Saya pikir itu menjadi sebuah pernyataan yang sah bahwa kita sebagai orang Kristen juga ya nggak apa-apa bersurah-surah untuk menjadi banyak sah hagenupanai anggo apa yang menjadi persoalan bagi kita? Mungkin itu yang perlu kita tanya Agi Mbilata, Apa yang menjadi persoalan bagi kita kalau menjadi orang kaya itu sah? Kalau menjadi orang kaya itu lumrah orang berpikiran untuk menjadi orang kaya, sebut Lang mungkin masalah surah kita untuk jadi orang miskin semua yang kita lakukan pasti kolak ke penyomba asyik merhasil orang tua. Tapi apa persoalan agak seorang hati Tuhan batai baka Pertanyaannya adalah sejauh manakah anggo anggo sebut kita sebenarnya anggo bayakam anggo halak nakayaham Sejauh manakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, mempergunakan dan memanfaatkan kekayaan yang ada kita yang ada pada diri kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena persoalan itu datang ketika kita menjadi orang yang sombong. Ya. Karena kecenderungan begitu, Orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki banyak duit, kecenderungannya menjadi orang sombong, dan kekayaannya itu hina dongengnya hanya untuk kesenangan diri semata, sehingga magnet nih harta on mendorong terus-menerus, magnet harta tadi karena dirasakan enak sekali hidup dengan harta yang banyak magnet di harta ai selalu mempengaruhi kita menambah nambah menambah nambah ai ma na dongi bagas pikiran di halak ang cenderung kita dipengaruhi oleh kekayaan itu mari tian bilang dari ya penulis Lukas membuat perbandingan melalui tawaran orang firman Allah. Ada tawarannya. Perbandingan itu dinyatakan oleh firman Tuhan batas Bagaimanakah kita memperbandingkan harta dekusia harta ai dibandingkan dengan apa yang disebut Allah benyam bilat Yang pertama, kita menimbun harta dan kita tidak peduli dengan iman. Ayo ini subuh nih John. Tetapi ini batang mahumba nih, eh, ho, Naoto. Sabul ginoon, buatan Mohosa, Kumbang. Anjahana pindah sisir mim, benih main. Nah, itu kan pertanyaan, perenungan, untuk perlu, i-kalkulasi bagas diri tersendiri. Kita menimbun harta, tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Anggota jiwa akan diambil malam ini juga. So, mau kemana? Harta tidak tahu mau kemana dibuat, dan jiwa kita juga tidak mendapat tempat di surga. Harta itu tidak bisa menolong kita, dan juga harta di surga tidak ada. Karena ketika kita hidup di dunia ini. Pikir bang kita di dunia dan menjadi sahabat yang yang ada hanyalah menjenangkan diri sendiri, menimbun terus, menimbun terus. Ayo dari kritik nih, peduli son, Tuhan bani yang bila non, kepada orang kaya itu. Saya kita tahu, ayo sehingga niaya siau menungahnya ni mak. Karena dia melihat ada ketidakseimbangan di dalam pemikiran orang kaya itu. Dia sudah memiliki harta yang banyak. Tapi masih menginginkan terus, menginginkan terus. Karena itulah logika orang-orang yang hidup di dalam ketamakan itu tadi. Hal ini akan terjadi bagi orang-orang kaya di dunia ini. Tapi tidak kaya di surga. Sekali lagi, kita mau sebut Tuhan tidak pernah melarang orang kaya di dunia ini. Tetapi bisakah kita kaya di dunia ini? Dan juga kaya di surga, itu menjadi pertanyaan. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kita capai di tengah-tengah kehidupan kita ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita buat jadi perbandingan untuk melihat kenyataan ini? Mari kita tilik dulu kehidupan beberapa orang sukses. Yang juga dalam kesuksesannya, dia juga mau melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang pertama adalah Warren Buffett, Bill Gates. Mereka dua ini adalah orang-orang kaya. Ya, Warren ini pernah juga katanya miskin dulu, pernah jadi sales door to door, menjual permen karet, juga pernah menjual koran. Tapi dia menjadi investor nomor satu di Amerika saat ini. Walaupun dia investor nomor satu di Amerika, dia masih tinggal di rumah lamanya. Dan juga masih memakai mobil yang lamanya. Dan katanya, 90% kekayaannya disumbangkan untuk tujuan amal. Wow. Bayangkan orang kaya di Amerika, investor nomor satu di Amerika. Ya. Memberikan 90% kekayaannya untuk tujuan amal. Kedua, Bill Gates, ya, pendiri Microsoft, disebut orang terkaya, dia juga di Amerika Serikat. Ya, mereka bersama-sama dengan Warren ini memiliki usaha donasi di giving place. Ya, ini adalah organisasi amal, tujuannya adalah untuk membantu orang lain dalam waktu tenaga dan uang. Filantropis. Itu yang disebut dalam usaha mereka. Itu ketika mereka mau menolong, menolong, menolong mereka, memberdayakan mereka dengan apa yang ada dalam diri mereka, dengan harta mereka, mereka memberdayakan orang-orang miskin, memberdayakan orang-orang yang tidak mampu, supaya mereka bisa berdaya dan hidup menjadi manusia yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan kita adalah, makin miskinkah mereka ketika mereka menolong itu? Makin miskinkah mereka ketika 90% kekayaan Warren tadi diberikan untuk tujuan amal? Makin miskinkah mereka? Tidak. Walaupun itu mereka lakukan, walaupun Bill Gates dan Warren tadi memiliki organisasi yang disebut dengan Giving Pledge tadi, tapi mereka tidak menjadi miskin. So Kalaupun kita ternyata mempunyai harta dan juga mau memberikan harta kita itu untuk orang lain, untuk kesejahteraan orang lain, ternyata kita tidak semakin miskin. Kalaupun kita memiliki harta, jangan lupa memperhatikan kehidupan keluarga, memperhatikan keluarga istri, memperhatikan orang lain, dan hidup dalam tatanan sosial. Karena kecenderungan orang-orang kaya ini sosialnya tidak ada. Kecenderungan orang-orang kaya ini adalah tidak perlu dengan orang lain. Tapi dua contoh orang kaya di dunia ini harus bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bahwa apapun yang kita miliki ini, ketika kita sadar bahwa ini adalah sesuatu yang bisa hilang kapanpun, dalam perenungan tadi yang disebut oleh Firman Tuhan hari ini. Sekarang kau ambil nyawamu. Untuk siapakah hartamu itu? Sia-sia mah ganupanai. Artinya manusia diciptakan untuk menjadi makhluk sosial. Tidak untuk hidup sendiri. Bagaimanakah kita memahami bahwa kekayaan yang ada dalam diri kita itu juga adalah sarana Tuhan untuk membantu orang lain? Untuk apa hidup di dalam kekayaan kalau toh menjadi orang yang kesepian? Kebahagiaan harta harus didukung oleh kebahagiaan sosial dan kebahagiaan sosial itu akan mendukung di dalam kebahagiaan imam. Topik minggu kita pada minggu ini adalah Simbilima hiasa Simbilima keserakahan surakah jauhkanlah itu semua tinggalkanlah keserakahan tinggalkan mahasiswa pun tadi kon mah tapi hombari ma goluh naun jah masih bere bere tapi hombari ma goluh anggubani safari sebut hombari ma goluh narama miri kubani hasoman hasoman jolma dengan konsep yang seperti itu maka harta yang diberikan Tuhan bagi kita adalah sebagai titipan Tuhan untuk menjadi berkat kepada isi paitongah-tongah di lang membahen guluton menjadi na sombong itongah-tongah nih perguluh hanta. topik ni minggu tahun kita simbili maka kita semua orang-orang percaya, ketika Tuhan menitipkan harta itu sama kita semua, jangan biarkan hati yang tamak tadi, hati yang serakah tadi ada dalam diri kita, sehingga semua itu kita lakukan untuk kesenangan kita. Tapi sebut pada sedarion, tapi hombari magoluh naun jahmar si beri ya, hombari magoluh nara merbagi kubani hagenu pada soman. Hal ini ibagas cinsunai ma, jupakam hasonangan di tongah-tongah ni goluh tongah -tongah di union, jadah jupakam homa hasonangan bani arta naik surga. Martongo maeta. Terima kasih Mbak bani hatamu Tuhan naik jaluhan kami bani padorongon. Maeta ton di muna pasing berhamba nami uhur si pambelosi. Asi tongon Tuhan selalu marta bakasi kasih yang hubani hakadu pan aha nai berham tongatongan ni gulu namion. Tanda tanda ni terima kasih nami tongon Tuhan boi marbagi hanami bani aha nai berham tongatongan ni perguluhan nami. Langisa pun hanami, lang suraka kanami, tapi goluh nami kami goluh ni halak na masih beri-beri tongah-tongah ni goluh nami on berbagi bani halak nadong, dong itongah-tongah ni goluh nami sehingga terima kasih ben nami ihondus kok nami hubamu iberi hamdu ben nami arta tongah-tongah dunia on jana jupahan arta dohanami nami surga hal ni guluh nami nara berbagi itongah-tongah ni perguluhan nami terima kasih mu Tuhan aima perundungan nami bani sedarion Hama na pasaut kon hagu mahatamuin ibagas parguluhan nami masada-sada terima kasih Bapak Bapak mai idok maham ibagas kristus yesus talu hamma tonggo nami on amen Taganupan, Pak Ima, Yerusalem kita galangan ta, kebenaran Tuhan bata tanggal hitam ulubi hati ni bata na unjolan bata lo manggalang aima na tersurat bani sada kronika saplonom ayat 20 sia berima bani jahuba hamulian nigorani buan magalangan anjar rohman sombah majahuba merpakean na papasi sonari patupuhi dama galangan tak tonggo mahita mengendoskan kalangan tahubani nebata. Ham Tuhan nebata bapa nami perdiar layak janan naun jahu benam. Terima kasih mahaton nami kubamu halai tongtong tong di pas pasu ham gulunan. Doma iya sumani ham hanami jani pasu pasu ham hujan nami das kubani sedarion. Sonari bagas malas nyuhur rodo hanami mengendoskan buani horja. Nadu pinasu pasumin Gebegalangan hatar makasyon pakon puji-pujiyan nami ko On pe sa jelo ham magalangan namin. on. Bay na sa ngapon ni mo, ta na lambin martalidahan harajon mo idu Ibagas goran ni anak mo, Jesus Kristus tuan nami, sa loham tonggo nami on. Amen, mo binerimuin tondui pa kon Hamba panami na neguri atas, sa inapapasing pa magoran mo, sa roh maharajon mo, sa saut maharosinur mo inagori tong hon songon na neguri atas. Bdi ben nami sa diyon haguluhan ari ari, sa asap nami songon panasap nami, bdi niya songon na mar dosa dop pa kanami, ulang hanami boby hamu para la kam kumbani pangagong. ini hatani Tuhan laho mahani mahusap dunia on ambilan kon mama ambilan na bani sagala na tinopa jalo na pasu pasupasu Tuhan ni batam i pasu ajai pororot Tuhan ni batam aham isundang Tuhan ni batam hubamu cenah mahurni mangidakam Idopakon tuhan ni Batama bohin ni huba mo, tanipasorak mademeni bani tonduimu. Amen.